30 menit sebelum Stevie Agnesia meninggal, ternyata suaminya bisikan sesuatu. Anggi Pratama mengungkap bisikannya kepada Stevie Agnesia tepat 30 menit sebelum sang istri menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia. Diketahui, kabar duka menyelimuti keluarga Anggi Pratama. Hal tersebut lantaran istri Anggi Pratama, Stevie Agnesia, meninggal dunia. Soal bisikan terakhir Anggi Pratama kepada Stevie itu diceritakan lewat Instagram pribadinya, @anggipratamazain, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dalam postingan tersebut, Anggi sempat mengunggah sebuah momen kebersamaan keluarga kecilnya selepas salat. Lalu dalam caption, Anggi mengutarakan rasa kangennya pada mendiang Stevie yang meninggal pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Lalu, dirinya juga mengungkapkan soal bisikan terakhirnya pada mendiang istri. Bisikan itu disampaikan Anggi tepat 30 menit sebelum Stevie menghembuskan napas terakhirnya. Ia menyebut Stevie adalah sosok istri dan ibu yang sangat sempurna. Di matanya, Stevie tak ada kurang satu apapun. Tak lupa Anggi juga menyampaikan ungkapan terima kasih atas kebaikan dan perjuangan Stevie selama ini. Anggi juga ikhlas melepas Stevie jika jalan terbaik untuk sang istri adalah berpulang kepada sang pencipta. Di akhir, Anggi mengucapkan janji nantinya akan bertemu kembali dengan sang istri di surga. Tak lupa, pria yang berprofesi sebagai pilot itu juga siap mengemban tanggung jawab lebih mengurus anak-anaknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.